pada tahun 2011 ini Pak membangun bank sampahnya, bank sampah Bukase, untuk menangani sampah-sampah dan mengedukasi warga-warga supaya tidak membuang sampah sembarangan. Untuk menambah semangat kerja, jadi Bapak membuat produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang seperti kertas. Bapak ciptakan bagaimana cara membuat ingke jajan, bokoran yang dari kertas gitu, sehingga bisa membantu tambahan penghasilan ya sebagai ekonomi kreatif yang juga selaras dengan program gerakan 3R, ya, juga berfungsi juga mengedukasi anak-anak sekolah, warga untuk menghargai sampah. Sampah itu adalah berkah, bukan masalah.